Tori. Para pemain berlengkap dari mulai panggil dari mulai juga ada Cristiano Gonzalez. Ikutin El Loco Channel Gonzalez. Assalamualaikum amigos. Ini El Loco baru datang di acara Trans Lonchi sementara lagi nanti jam 2, oke? Ini baru datang. Mereka sudah persiapan semua celana, baju, dan jaket untuk kita bisa rapi, oke? Ikuti terus kita nanti lihat di dalam. Kalian pemersalan siapa pemain? Ikuti terus nanti lihat di dalam, oke? Siap untuk launching Rans FCC Ligon di mana mereka sudah persiapan semua celana, baju dan jaket untuk rapi, untuk profesional, okay? Ikutin terus bagaimana ini acara nanti. Sama-sama mengetahui siapa sajakah pemain-pemain yang telah dikontrak untuk menjadi pemain resmi dan Rans mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara press conference pemanggilan dan juga perkenalan pemain official jajaran manajemen dari Rans Cilegon FC. Oke, posisi ke depan. Oke, okay. Nanti jalannya, jalan sama kayak tadi ya, tapi jalannya harus yakin, terus berarti di posisi depan, di hijau berada. Nah, sampai sini, pose. Ini bisa kayak national anthem, nanti panning kameranya. Bisa, bebas bisa gini, bisa di bawah. Terus udah selesai, nanti gue di samping kamera di sini, kalau tangan gue kayak gini, berarti ini masih di shot. Kalau tangan gue udah kesini, berarti kalian harus silang kesini. Silangnya brother, lu di nomor 13, kakak Gonzales di sini 14, brother di sini 15. Oke, sampai sini paham ya semuanya? Di sini paham? Yang sebelah sini paham? Oke, sekarang kita ke official. Oke, pertama official dari flow-nya, pertama yang dipanggil Hamka Hamzah dulu. Maka nanti dipanggil kapten dari tim, terus langsung ke posisi ini ya. Misalkan tapi yang hijau ini tepat di sini, nanti Mas Alpa dulu di sini di shot, terus nanti di bos. Ini kita harus bicara pelan-pelan karena ini okay. Kakak lu di sini 5 latihan dulu 6, untuk nanti persiapan nanti 7, untuk 8, persiapan nanti jam 2 mulai acara, tapi 9, kita sekarang harus disini latihan dulu di mana kita nanti 10, berdiri 11. Sama di PSIS Sleman 2018 dan waktu itu kita alhamdulillah bisa promosi dan juara sama Story. Jadi ya dulu umpan terus sama saya, mantap semua bagus waktu itu kelas striker terbaik Indonesia dan tahun ini 2021 kita juga ketemu lagi tapi untuk main untuk Rans FC. Semoga kita bisa kerja sama keras dan bawa Rans promosi Liga 1. Amin. 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 Siap. Gentlemen, Hendra Wijaya. M. Iksa. Dan juga Kurniawan Karma. Para pemain berlengkap dari Rans. Ini mulai panggil. Sore hari ini akan mengawal
prahara-prahara yang terjadi. Kamu lagi yang kita akan lihat nanti di dalam pertandingan-pertandingan sesungguhnya selanjutnya. Kalau sudah defender, tentu sekarang midfielder. Gelandang memotong rumput, gelandang penimpa sumur, gelandang juga senior saya ini Richard Gilbert Matui sayap kiri. Lalu juga diikuti oleh Ramdan Itawi Nema. M. Zidane di sini dia gelandang bertahan. Iksan Nur Zikrak, gelandang serang. Gamalia, gelandang bertahan. Reddy J. Juliansyah, gelandang serang. Rizky Hidayat, juga gelandang serang. Bima Ragil, attacking midfielder, ada juga kemudian Rimo Lastori. Cetak gol kemarin juga yang lain, Jujun Junaidi. Juga ada Cristiano Gonzalez dan Samsir Alon. Tapi agak ke-switch ya. Tadi Samsir Alon sudah ada di barisan midfielder. Tapi itu dia pemain-pemain yang siap untuk membela Rans Cirebon Football Club di Liga 2 yang akan dimulai sebentar lagi, yang akan dimulai sesaat lagi. Selanjutnya juga bukan hanya pemain, manajer, tapi juga kita akan mengundang official team. Mulai dari staf pelatih sampai jajaran di manajemen, ada lawyer di sana, juga ada beberapa jabatan-jabatan lain yang akan kami undang. Kalau begitu, oke ya, amigo. Alhamdulillah, acara sore ini untuk launch run sudah selesai, dan hari ini bukan launch untuk perkenalan pemain, cuma kita datang untuk sponsor sponsor tahu siapa pemain ada di ranch. Katanya nanti setelah puasa itu baru launching besar, di mana perkenalkan semua pemain di posisi masing-masing. Oke, terima kasih banyak untuk ikutin El Loco Channel Gonzalez. Jangan lupa subscribe, komen, dan apa? Share. Ya, banyak. Oke, terima kasih banyak.